Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Risalatul Mu'awanah wal Mudhaharah wal Muwazarah, karya dari guru besar kita Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dan kita masih membahas tentang sekitar yakin. Telah kita terangkan kemarin bahwa yakin ibaratu an quwwatil iman wa tsabatihi wa rusuhihi hatta yasira kattaudisamih. Ketika berkata yakin, yakin adalah cahaya iman yang telah memenuhi hati, yang tidak ada tempat untuk ragu-ragu masuk ke dalam hati tersebut, sehingga menjadikan orang yang mempunyai yakin ini kuat, sehingga diperumpamakan oleh beliau seperti gunung yang kokoh yang tidak mungkin berubah dalam keadaan semua cuaca. Karena kehidupan manusia itu kurang lebihnya seperti cuaca. Terkadang mendung, terkadang hujan, terkadang terang, dan semua manusia akan mengalami semua cuaca ini. Kadang kehidupannya gelap gulita, kadang penuh dengan cobaan, terkadang bahagia, tetapi orang-orang yang mempunyai yakin, dia akan kokoh seperti gunung, tidak akan goyang dengan segala keadaan, karena kuatnya iman dan yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka la tuzalziluhu sukuk, tidak mungkin bergoncang dikarenakan ada keraguan di dalam hatinya. Tidak ada ragu-ragu, tenang. Karena yakin betul, seperti yang dikatakan oleh orang-orang awam dari kota-kota Tarim ini, berkata baro dajasi, dingin hati saya ini. Apa yang membuat hati mereka dingin? Apa yang membuat mereka hati tenang? Mereka berkata, ala ma syaallahu kan wa ma lam yasalam yakun. Kalau Allah berkehendak, pasti terjadi. Kalau tidak berkehendak, siapapun yang berusaha tidak akan terjadi. Jadi semua yang terjadi di atas muka bumi ini atas kehendaknya Allah. Kalau Allah yang menuliskan untuk saya, maka saya tenang. Karena perumpamaan orang yang kuat imannya, seandainya kita mempunyai iman seperti iman anak kecil saja. Anak kecil ketika dilempar oleh orang tuanya ke atas, mereka tertawa bahagia tanpa ada keraguan sedikit pun bahwa mereka itu akan jatuh. Karena apa? Karena tahu yang melemparnya adalah orang yang mencintainya, tidak mungkin membiarkan mereka jatuh, pasti akan menangkapnya. Seandainya iman kita seperti iman anak kecil, niscaya kita akan tersenyum dalam semua musibah, karena kita tahu betul bahwa yang memberikan musibah kita adalah Allah yang paling cinta kepada kita, dan tidak mungkin kita dilepas, pasti kita akan ditangkap oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala ujian dan segala cuaca dalam kehidupan tidak membuatnya bergoyang, karena imannya seperti gunung yang kokoh, tidak akan berubah dalam keadaan cuaca apapun. Bal layabqa lisukuk wal awham wujud albattah. Tidak ada sisa, tidak tersisa dari ragu-ragu ya, dan perkiraan di dalam hati mereka itu ada, tidak ada sama sekali. Jadi penuh cahayanya dengan cahaya yakin, hatinya bercahaya dengan cahaya ini. Fa in ja'at min kharij, kalau datang dari luar ya, lam tuski ilaihal udhun, tidak akan didengarkan oleh telinganya, karena dia lebih percaya dengan kabar yang sangat dia percayai datangnya dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin kabar yang datangnya dari Allah dan kabar yang datangnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sebanding dengan kabar yang datang daripada selain Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti kabar yang tersebar yang ada di sekitar kita sekarang. Seandainya kita mempunyai yakin yang kuat kepada Allah dan kepada Rasulullah, tentu kita tidak akan membandingkan kabar yang datangnya dari Allah dengan kabar yang datangnya dari manusia siapapun namanya. Karena yang paling tahu dengan maslahat makhluk adalah Khaliq yang menciptakannya. Yang lebih mengetahui tentang kita lebih daripada pengetahuan kita kepada diri kita sendiri, dialah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jangan sampai ketika Allah memberikan kabar lalu kita berpikir mungkin ini adalah ada maksud lain. Kita diciptakan dari nutfah, lalu banyak menebat merasa diri kita pintar, fa idza huwa khosimum mubin,
pendebat yang ulung, kata Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, sudah dikasih kabar masih berpikir dengan pikiran ingin mencari jalan keluar yang lainnya. Allah sudah memberikan jalan, kita mencoba untuk mencari jalan yang lain, merasa jalan ini yang lebih tepat, bukan jalannya Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini dicela. Kamu itu diciptakan dari sperma, kata Allah. Lalu orang yang diciptakan dari sperma yang tidak punya apa-apa ini, ketika dapat kabar dari Allah, ini loh jalan keluarnya kalian. Ternyata mereka menjadi pendebat yang ulung. Bahkan Allah pun masih dipikirkan jalannya. Mungkin jalan ini lebih baik daripada jalan yang diberikan oleh Allah. Subhanallah, tidak sadar dengan badannya sendiri. Seandainya seseorang itu mau berintrospeksi kepada dirinya masing-masing, kita berpikir tentang satu ayat dalam Al-Quran, dengan semua apapun namanya yang terjadi di atas muka bumi ini, ya, wala nudhiqannahum minal adzabil adna duna adzabil akbar la'allahum yarji'un. Kami akan merasakan kepada penduduk bumi azab yang rendah dahulu, yang terjadi di atas muka bumi, apapun namanya, penyakit, itu wabah, itu virus, itu gempa bumi, itu tsunami, itu apa, itu namanya adzabul adna. Sebelum datang adab yang lebih besar, adab di akhirat nanti. Semua itu kami berikan, musibah apapun namanya itu, satu maksudnya Allah. Apa? La'allahum yarji'un. Agar mereka semua kembali kepada saya. Sudah banyak lupa orang di dunia ini sama Allah. Diberikan ini dan itu semuanya untuk kembali kepada Allah. Maka vaksin yang paling hebat yang ada di atas muka bumi ini adalah ketika kita bangun tengah malam, kembali kepada Allah, minta tolong sama Allah. Ini vaksin terkuat untuk mengangkat semua apa yang terjadi, karena keyakinan kita utuh bahwa semua yang terjadi itu atas kehendak daripada Allah. Ketika dokter dan lain sebagainya sudah mengangkat tangan, tidak mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah ini, kita serahkan kepada yang maha kuat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, as-saitanu la yastati'u dunuwa min sahibi hadzal yaqin. Yang namanya syaitan, yang kerjaannya mengganggu manusia, bahkan tidak bisa mendekat kepada orang-orang yang Allah karuniai hatinya cahaya yakin ini. Ya, tidak bisa. Cerita terkenal yang kita dengarkan ya, ada orang sholat, yang satu tidur di depan pintu masjid, setan tidak berani dekat. Ditanya sama satu orang soleh yang kenal dengan, yang bisa melihat setan tersebut, kenapa, apa yang mau kerjakan, saya mengganggu orang sholat itu. Lalu terus kenapa tidak diganggu? Ini nafasnya orang yang tidur ini bisa membakar saya. Yang tidur hatinya mempunyai yakin, sehingga tidurnya dia lebih afdol daripada ibadahnya orang yang di hatinya masih ragu-ragu sama Allah Subhanahu wa taala. Tidurnya orang yang mempunyai yakin itu bisa membakar, nafasnya bisa membakar syaitan. Ya. Bal yafirru minhu wa yafruku min dhillihi. Bahkan syaitan akan lari daripada orang yang mempunyai yakin tersebut, ya. Bahkan akan lari daripada terkena bayang-bayangnya, bahkan bukan orangnya, bayang-bayangnya pun ditakuti. Wayaqna'u bisalamah, setan lebih ridho, yang penting selamat, saya tidak terganggu sama adanya orang yang mempunyai yakin di hatinya tersebut. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, innas syaiton la yafruqu min dhilli Umar. Wa ma salaka Umar fajjan illa wa salaka syaitanu fajjan akhar. Sesungguhnya syaitan benar-benar akan lari dari bayang-bayangnya Umar. Maksudnya Umar adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ardo. Yakin yang sangat luar biasa sekali, cahayanya terang benderang. Sehingga di dalam pujian Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Law kana nabiyan ba'di lakana Umar." Seandainya ada nabi setelah saya, itu pasti Sayyidina Umar bin Khattab. Karena kuatnya yakin dalam hatinya. Dalam sabda yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna fi man kana qablakum rajulun muhaddatsuna. Fa in kana fi ummati ahad lakana Umar," kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari umat-umat terdahulu itu ada, dari umat nabi-nabi yang terdahulu itu ada orang-orang yang muhaddats. Muhaddats itu mulham. Mulham itu diilhami. Ilham itu seperti wahyu, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ilham ini untuk aulia-Nya Allah, sedangkan wahyu itu untuk nabi-nabinya Allah Subhanahu. Sama datangnya dari Allah. Dari umat-umat nabi terdahulu itu ada orang yang diilhami, seperti nabi diberikan
wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa in kana fi ummati ahad, seandainya di umatku itu hanya ada satu orang, hanya ada satu orang, lakana Umar, itu pasti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, itu seandainya itu, padahal di umat Nabi Muhammad itu banyak, seandainya cuma satu. Berarti ada banyak yang diilhami dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Yang mewarisi mereka lah orang-orang yang pantas dipanggil sebagai pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi, hatinya bersih tanpa membawa penyakit, sehingga hati mereka hati yang layak untuk turun ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah menerangkan tentang pentingnya yakin, lalu beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad menerangkan kepada kita semuanya, wa yakwal yakin wa yuhassin bi asbab, menjadi kuat yakin dan menjadi baik karena sebab-sebab. Hampir rata-rata semuanya itu dikarenakan tafakkur. Dikarenakan tafak yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk yang lainnya, kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala akal dan mata. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatabiru ya ulil absar." Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang melihat, jangan hanya melihat, tetapi ambillah pelajaran daripada apa yang kita lihat, karena di sana ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini dunia dan seisinya ini diciptakan dengan begitu sempurnanya, begitu tertibnya, semua makhluknya, semuanya ada tempatnya, semuanya ada makannya, semuanya ada rezekinya, semuanya ada pekerjaannya, tidak ada yang kosong, semuanya teratur. Yang mengatur adalah zat yang maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fatabiru, ambil pelajaran ini. Tidak bisa kalau cuma sistem dan orang-orang yang mengatur bisa tertib seluruh dunia dan isinya ini. Makanya lu fatabiru ya ulil absar, ambil pelajaran wahai orang-orang yang melihat. Jangan cuma lihat, ambil pelajarannya. Karena dahulu ya, para nabi ini sebelum diangkat menjadi nabi, dari kebiasaan mereka adalah hubiba alaihil khalawat. Mereka dibuat senang dengan khulwat. Ya. Makanya itu kaidahnya itu, apabila kita ini sudah dibuat tidak senang kumpul sama manusia, lebih senang untuk bertafakkur dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berbahagialah bahwa pintu untuk dijadikannya kita orang-orang yang dekat sama Allah semakin dekat. Ya, bahwa keberhasilan kita untuk menjadi orang yang dekat dengan Allah itu semakin dekat tanda-tandanya. Ciri-cirinya adalah ketika kita dibuat tidak senang untuk kumpul sama manusia, kita lebih senang merasakan nikmat ketika kumpul dengan Allah, dan hari-hari kita penuh dengan tafakur, yang dengan tafakur itu menambah keyakinan dan iman kita kepada Allah. Tahu bahwa yang mengatur zat yang maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Malu kalau kepengin tahu bagaimana cara memperkuat yakin ini, minha wahwal aslu walladhi alaihil madar, yakni adalah asalnya, pondasinya dan poros supaya kita ini bisa menjadi orang yang kuat yakinnya, an yusgil abdu biqalbihi wa udunihi ila istima'il ayat wal akhbar addalah ala jalalillahi ta'ala wa kamalihi wa azamatihi wa kibriyaihi wa infiradihi bil khalqi wal amri. Mendengarkan, isgo itu al istima', yang namanya istima' itu mendengarkan bukan hanya dengan telinganya tetapi dengan ruh dan badannya, hadir memang untuk mendengarkan, mengambil ilmu dari pendengarannya. Berapa banyak orang mendengarkan tetapi dia hanya mendengarkan, tidak masuk kanan keluar kiri, atau sebaliknya masuk kiri keluar kanan, keluar dari majelis, keluar dari majelis ilmu, tidak lupa dengan apa yang dia dengarkan. Tapi isgo itu al-istima, datang dia dengan badan, ruh ya, dan pendengarannya. Apa itu? Ila ayatillah, tanda-tanda ya, dari ayat-ayatnya Allah yang ada dalam Al-Quran. Didengarkan, dipikirkan ayat-ayat Allah. Karena kita ini bukan tidak membaca Al-Quran, kita bukan tidak belajar Al-Quran,
hampir dari kita, terutama orang-orang yang dia itu belajar ilmu agama dan lain sebagainya, belajar ilmu Al-Qur'an. Hampir semua anak-anak yang belajar ilmu agama ini dia membaca Al-Qur'an. Tetapi siapa yang hatinya bercahaya ketika membaca Al-Qur'an? Siapa yang keyakinannya bertambah ketika membaca Al-Qur'an? Oleh karena itu Allah memberikan sifat khusus kepada orang-orang yang mendapatkan ilmu dari Al-Qur'an ini. Alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fi. Kitab tersebut yaitu Al-Qur'an, la raiba fi, tidak ada keraguan-raguan. Semua yang ada dalam Al-Qur'an yakin dan pasti terjadi karena kabar ini langsung datangnya dari Allah. Kalau ragu-ragu sama yang ada dalam Al-Qur'an perlu dicek imannya. Karena ini merupakan rukun iman. Perlu dicek imannya. Lalu dikatakan hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Padahal Al-Qur'an itu bukan khusus untuk orang-orang yang bertakwa, tetapi semua muslim dan semua mukmin kitab sucinya adalah Al-Qur'an, tetapi Allah mengkhususkan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa karena hanya orang yang bertakwa yang tahu kadar firman Allah dan kadarnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan penuh keyakinan mereka membaca. Ketika mereka membacanya dengan penuh keyakinan dan paham daripada apa yang dimaksud Al-Qur'an, maka itu menjadi petunjuk yang sangat luar biasa untuk orang-orang yang bertakwa, karena hanya mereka yang mengetahui kadar daripada Al-Qur'an. Bahwa kita bukan tidak baca Al-Qur'an, baca. Ya, nasihat di Al-Qur'an banyak, larangan banyak, perintah banyak, cerita tentang nabi-nabi terdahulu banyak, hukum-hukum banyak. Siapa yang mengambil pelajaran tapi? Faham ya? Wal akhbar addala ala jalalillah, dan kabar-kabar yang menunjukkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaannya, ya, dan keesaannya di dalam makhluk dan perintah. Maksudnya yang dalam menciptakan makhluk dan perintah. Jadi Allah semua yang punya perkara di atas muka bumi ini. Tidak ada yang keluar daripada skenarionya Allah Subhanahu wa taala. Semua sudah tertulis. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan kabar kepada kita, ya, di dalam Al-Qur'an, ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dhalika 'ala Allahi yasir. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum." Wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Ma asaba min musibatin, tidak terjadi sebuah musibah baik itu sifatnya universal atau global, fil ardi, yang terjadi di atas muka bumi ini, yang mengenai sebuah negara, sebuah kaum, bukan perorangan, apapun namanya, seperti wabah sekarang ini corona, semua sedunia ini fil ardi namanya, tidak menimpa secara universal, atau wala fi anfusikum, atau kepada pribadi kita, miskin, sakit, apa semuanya, musibah kanan kiri samping, baik sifatnya umum atau sifatnya khusus. Kata Allah, illa fi kitabin min qablin an nabra'a. Semua itu semua tertulis di kitab sebelum kami menciptakan itu semuanya. Jadi sebelum Allah menciptakan alam semesta ini, dituliskan dulu apa yang terjadi di alam semesta dari awal penciptaannya sampai hari kiamat kelak. Lalu kalau sudah ditulis, buat apa ini semuanya Habib? Buat apa kita ini ibadah ini? Semua sudah ditulis. Yang membedakan, yang menjadi rahasia, yang bahkan tidak diketahui oleh malaikat, adalah keadaan hati kita bagaimana menghadapi sesuatu yang sudah ditulis oleh Allah. Itulah yang membuat seorang hamba jadi mulia ataupun hina. Saya ulangi lagi. Segala sesuatu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik musibah yang sifatnya universal, umum, ya, untuk sebuah kaum atau sebuah negara atau bahkan seluruh penduduk yang ada di dunia ini, atau sifatnya pribadi, ma asaba min musibatin fil ardi, umum. Di atas muka bumi. Wala fi anfusikum, atau yang terjadi secara khusus kepada diri kita, illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, kecuali kami semua sudah tuliskan dalam sebuah kitab
yang kita kenal dengan Lauhil Mahfud sebelum kami menciptakan alam semesta ini. Jadi alam semesta ini semua dalam skenario-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu kalau sudah ditulis semuanya apa yang kita lakukan bahkan di atas muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa ini semuanya? Yang membuat seorang hamba mulia atau tidak, yang menjadi rahasia, ya, yang tidak tertulis dalam Lauhil Mahfud, yang bahkan tidak diketahui oleh malaikat, adalah keadaan hati seorang hamba, bagaimana keadaan hatinya di dalam, ya, menjalani keputusan yang diputuskan oleh Allah. Jadi ada orang-orang, ya, menjalani keputusan Allah baik dalam keadaan senang ataupun susah, seperti yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Faman radhiya," siapa orang yang ridho terhadap apa yang menimpanya, tahu betul bahwa itu adalah keputusan Allah dan kehendak dari Allah, falahu ridho, maka dialah orang yang berhak untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu. Namun sebaliknya, "Waman sakhita," siapa orang yang tidak terima, kenapa kok saya diuji seperti ini ya Allah, kenapa kok keluarga saya, kenapa kok diri saya, kenapa kok bukan orang lain, kenapa kok diambil orang tua saya, ya Allah loh, kenapa ini apa? Lah punya siapa? Kalau yang punya minta, siapa kita ini untuk ngambil lagi? Tidak ada hak kita ini. Faham ya? Lah kalau sudah kita berkata kenapa-kenapa ini, akhirnya inilah orang yang tidak terima dengan keputusannya Allah. Wa man sahito, orang yang tidak terima dengan keputusannya Allah wa iyadubillah, kata Rasul, walahu sukhut, baginya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tenangkan hatinya. Oleh karena itu orang yang punya yakin seperti apa? Seperti gunung, enggak berubah dia. Kuat dengan semua cuaca. Mau ada gempa bumi, mau ada hujan lebat, mau ada badai, gunung tidak akan pindah dari tempatnya, tetap tidak akan berubah sedikit pun. Begitulah keadaan orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan cahaya ya yakin. Faham ya? Jadi apa yang dituliskan tidak akan berubah. Yang membuat orang mulia atau tidak, keadaan hatinya masing-masing di dalam menjalani apa yang menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala.